Pada tutorial ini, kita akan mempelajari bagaimana cara mengatur atau men-setting grup pelanggan. Untuk mengatur grup pelanggan, klik master data, klik grup pelanggan. Nah, seperti yang telah dibuat tadi, bahwa ada gold, ada silver, bronze, dan general di sini. Dan ini adalah potongan harga berdasarkan persen, 20% dan 10%. Anda dapat melakukan penghapusan di sini pada data yang tidak dibutuhkan. Kita hapus misalnya. Ya. Atau kita akan menambahkan data baru, misalkan retail. Oke, grup retail. Ya, dengan potongan misalnya retail 0. Tidak ada potongan. Level harga 0. Terlagi. Kemudian kita pilih grosir. Grup grosir. Dengan potongan misalnya 10%. Oke, kemudian tutup. Nah, pada saat Anda mengisi daftar pelanggan, maka akan tampil di sini retail atau grosir. Oke, kita tutup. Misalkan Ziovaldo, kita akan taruh di grup pelanggan, tidak lagi gold, tapi grosir. Kita simpan. Tutup. Ya, terlihat di sini grup pelanggan Ziovaldo grosir. Kita tutup. Apabila terjadi penjualan kepada Ziovaldo, misalkan rokok lagi, maka Ziovaldo mendapat potongan 10% karena Ziovaldo merupakan grup pelanggan grosir. Kita tutup. Anda juga dapat melakukan pengaturan lainnya pada grup pelanggan. Anda dapat menghapus. Kita hapus grosir tadi. Retail kita hapus. Oke, kita tutup. Kita kembalikan bronze. Kita tutup.